telah memberikan andil dalam meningkatkan mutu pendidikan yang keberadaannya telah tersebar di seluruh Indonesia. Apa-apa yang akan kita usahakan ke depan demi untuk kelancaran organisasi kita ini, semoga ketua yang baru juga bisa ya kita dibina bagaimana kebersamaannya dengan baik. Mungkin tidak terlalu panjang lebar kalau saya berpidato. Jadi tadi sudah disampaikan secara detail tadi ketua panitia pelaksana, rapat anggota ranting, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa. Jadi jangan dianggap bahwa ranting itu adalah organisasi panitia, tapi sebenarnya di situ intinya mesin penggerak organisasinya adalah ranting. Keanggotaan sebenarnya anggota PDR itu ada di ranting sebenarnya. Jadi mudah-mudahan nanti, dan itu sebentar ini, tentu pengurusan akan diusir. Mudah-mudahan kita insya Allah kita akan membentuk pengurusan baru rapat anggota dalam rangka pemilihan pengurus PDR di ranting masih kita menghadapi pada hari ini. Tanggal 30 November 2021 11 ya, pukul 11 dibuka dengan resmi. Bapak Ibu guru yang saya muliakan. Baik. Selanjutnya ketua panitia akan menyerahkan palu kepada pimpinan sidang. Kepada Bapak Ishak bin. Yang di pengurus pada hari ini Selasa 30 November tahun 2021 disaksikan oleh para peserta rapat anggota ranting PGRI Sekecamatan Riapi, saya berjanji bahwa kewajiban saya sebagai anggota pengurus PGRI Ranting 1 Kecamatan Andreapi masa bakti 22 tahun 2020-2025